Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan melakukan pelatihan sistem RAS batch ke-6. Jadi kita sudah memasuki ke batch ke-6 dan jadi pagi-pagi kita memberikan. Langsung masuk ke area perkenalan, ke suasana perkenalan. Oke, sudah. Oke, silakan kita mulai dari teman-teman dari meja sini. Semua putar aja langsung ya perkenalannya. Silakan. Biar akrab, Pak. Yang belum pernah ketemu, belum pernah kenalan. Kenalan dulu. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Dari mana? Latar belakangnya apa? Oke, kita mulai. Mas Angga sudah oke? Siap. Oke. Kita beri sambutan dan tangan untuk Mas Angga. Baik, bapak-bapak dan satu ibu, selamat pagi. Oke, jadi kita akan terus menggunakan semangat pagi walaupun masih pagi, udah siang atau sudah sore. Agar semangat kita terus pagi ya, jadi layaknya orang bangun tidur masih fresh. Sebelum saya mulai, saya mungkin akan memulai dengan perkenalan dulu. Nah, mungkin beberapa rekan-rekan juga sudah tahu ya. Saya tadi cukup kaget waktu foto di depan sana perkenalan. Mas Angga. Oh, ternyata sebagian sudah kenal saya gitu ya. Alhamdulillah saya bersyukur berarti sudah pada kenal. Yang belum, inilah saya, perkenalkan nama saya Angga Suksma Wicaksono. Saya yang menemukan Nilaku ID. Artinya kalau misal ini nyembur. Tapi di sini diem nih kocinya, berarti kurang air nasi. Kencengin lagi air nasinya. Sesimpel itu aja kita maininnya. Jadi kita nggak pakai pengukuran-pengukuran, tapi selama dia muternya semua ke aduk, tidak ada titik mati seperti ini. Ini yang sempurna. Ya, Pak. Kalau pakai tank IBC agak susah. Nah, disuruh-suruh. Tak empat. Dia akan membuat aerasi ke segala arah. Jadi yang di tengah akan ikut. Tapi kalau sampai ada yang bergerak, maksudnya tidak ada efek negatif, hanya mengurangi efisiensi aja. Betul. Kotoran ikan kalau udah lebih banyak disaring di filter mekanis, kasihan dong bakterinya nggak makan. Salah, bakteri nggak makan kotoran, bakteri makannya ini. Dalam tanah supaya tidak mencemari lingkungan dan terdegradasi menjadi zat organik yang bisa diolah. Ini bocoran kalau teman-teman mau mengambil sertifikasi GBID. Ini hal simpel, sekecil itu harus ada. Kalau ini nggak ada, nanti nggak bisa jawab pertanyaan. Oke, kalau ada kematian, cara penanganannya gimana? Thank you.
ADM ini berfungsi sebagai filter mekanis. Dia berupa sheet filter. Jadi ini kerapatannya 100 mikron. Dia akan menangkap kotoran-kotoran. Ketika kotoran-kotoran tersebut tertangkap dan lambat laun akan menumpuk, akan menyebabkan level ketinggian air di sensor yang dinyala naik. Kalau ini naik, dan itu bisa saya simulasikan karena saya sebagai ketinggian air yang juga bisa naik seperti ini, dia mulai. Nggak ada yang dilem. Nggak, ini jet pump. Ini saya ambil langsung dari air tanah, dari situ, tuh, titiknya di situ. Jadi kalau diperhatikan, setiap kali saya panen, itu kan stok-stoknya di bawah. Itu semua air saya buang ke area sini. Area resapan, nanti ke depannya nanti sedot lagi, ditarik lagi, dialihkan lagi ke kolam-kolam. Jadi memang kita memanfaatkan air yang terus disirkulasi. Ini lele. Nah ini drum-drum filtrasinya. Ini kalau diperhatikan, ketinggian air di drum ini makin lama makin turun. Yang hidup hanya 50%, ya sama aja boncos hidup. Kita, kami ya, Mas Angga dan saya punya pengalaman budidaya dengan sistem RAS dengan kaidah nilaku. Untungnya sedikit, yang main banyak. Kami ikan segar, betul ya Pak ya? Itu kira-kira. Oke, kita masuk ke kedua, kondisi kedua. Feeling. Kisaran harga. Teman-teman, kita baru saja merasakan farm tour untuk peserta pelatihan batch 6. RAS entusias, batch 6. RAS, 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 juara, juara, juara.